Di blok kami ini, dia ada satu loading, dan sebenarnya kami dilarang ke sana. Halo guys, kita bertemu lagi dalam video saya yang ketiga tentang kisah serem ini, guys. Dan guys, kisah serem saya pada kali ini. Berlaku di sebuah IPTA. Oke. Okay? Yaitu semasa saya belajar di sana. Dan kisah ini guys. Begini. Masa kami mendaftar sebagai freshie. Dan masa orientasi itu. Senior-senior kami sudah memberi hint-hint. Tentang kewujudan watak bernama M. Oke. Okay? Watak M ini, guys, ialah merupakan seorang perempuan, dan dikabarkan, dikhawatirkan, watak M ini telah membunuh diri di tempat kediaman kami. Itu, guys, oke. Okay? Dan menurut sini, sini, kami, tempat kediaman um, siswa itu sebenarnya dulu ialah tempat kediaman siswi, tetapi... Oleh karena gangguan-gangguan yang dilakukan oleh, dikuatir dilakukan oleh watak M ini, maka pihak pengurusan universiti telah uh, menukarkan uh, tempat tinggal tersebut kepada uh, tempat tinggal lelaki. Oke, okay? dan saya rasa logik, guys, sebab masa saya belajar di sana, apabila kami mau bermain takraw petang-petang gelanggang kami berada di um, blok siswi jadi mula-mula saya heran eh kenapa gelanggang takraw ini diletakkan di kawasan siswi sedangkan kawasan yang siswa pun masih masih luas rupa-rupanya kesa dia begitulah guys dulu kawasan yang kami tinggal itu merupakan kawasan untuk siswi-siswi tetapi oleh karena gangguan-gangguan tersebut maka telah ditukarkan dengan harapan gangguan-gangguan tersebut akan hilang atau berkurangan atau dapat diselesaikan. Memang selepas kami di, diceritakan itu sentiasa macam terbayang-bayang dan perasaan takut memang ada masa itu. Oke okay, begitu juga dengan pelajar-pelajar lain. Tetapi menurut sini sini saya ini guys memang watak itu suatu ketika dulu sangat-sangat sangat-sangat um, menggerunkan lah. Ada satu kisah yang ber, berlaku terhadap rumit saya. Oke, rumet rumit saya ini seorang um, dari berasal dari Selangor, anak seorang pegawai polis guys. Orang dia tinggi-tinggi, agak kurus, dan dia suka main tenis. Minat dia memang selalu tenis. Okay. dan saya ini guys buta tenis hmm. langsung tidak pandai jadi ini pergi main selalu dan di, dikisahkan begini guys um, pada satu hujung minggu itu saya keluar dari dari tempat kediaman itu saya balik atau mungkin saya ada urusan di luar jadi tinggal dia keseorangan di sana dan guys dia begitu saya pada malam dia tidur di ke itu tiba-tiba dia rasa macam ada seguni beras. Itulah perumpamaan yang dia bagi saya. Seguni beras jatuh menghempap katil di sebelah. Katil saya lah itu guys. Oh begitu jadi tindakan dia ialah dia pura-pura tidak layan. Dia tarik selimut dan membelakangkan um, bunyi itu dan pura-pura tidur dan syukur guys. Dia tertidur sampai pagi. Tidak lagi diganggu ataupun mungkin diganggu tapi sudah nyenyak tidur jadi bayangkan guys perumpamaan yang dia bagi saya itu seguni iya seguni padi lali kurang. dia punya macam yang hantam pop dalam itu guys nah itu kisah kawan saya itu <tuh> dalam bilik kami itu guys oke okay, dan kejadian-kejadian lain yang saya dengar setakat itu tidak ada cuma cerita-cerita dari security guard sebab security guard ini sentiasa meron-ron setiap malam setiap jam sampai subuh dan di sanalah cerita yang dikisahkan itu diorang nampaklah bayang-bayang dia ke penampakan dia ke. dan kami punya kampus ini guys berada betul di atas bukit yang menghadap laut jadi dia punya pemandangan memang sangat-sangat cantik. Angin dia pernah juga kadang-kadang angin dia anula, angin dia deras sampai menerbangkan itu ada apa tuh, laluan beratap itu pernah. Tapi kebanyakan tidaklah, kebanyakan kali tidaklah dan dia punya angin sangat-sangat bagus, terutama petang-petang. Di blok kami ini dia ada satu loting atas, loting maksudnya tingkat paling atas lah. Dia sebenarnya tangga itu guys, tapi atas itu dia macam open air macam ini dan sebenarnya kami dilarang ke sana tidak dibenarkan oleh resident staff untuk pergi sana tapi apa kejadian dia guys makin dilarang makin syok kami pergi sana jadi petang-petang kami pergi memanjat sana dan menikmati keindahan alam sekeliling nampak dari jauh okay? rumah-rumah, kapal-kapal, kilang-kilang malah um, kawasan sekitar kampus pun nampak dengan jelas dan sanalah kami selalu lepak-lepak dan tidak tidak peduli um, arahan dari resident staff jangan ikut begitu guys risiko untuk jatuh tetap ada itulah nakal masa remaja dulu kadang-kadang melanggar peraturan sudah karena cakap jangan pergi ke sana mau juga pergi sana saya dengar yang berita terbaru ini tempat tinggal kami itu telah ditinggalkan, telah dikosongkan. Dan menurut kawan-kawan yang pernah bawa drone pergi sana, dia sudah itu dia sudah menjadi belukar, oke? Okay. Dia sudah menjadi belukar, eh, kawasan itu sudah menjadi belukar, sudah tumbuh rumput-rumput dan saya pernah nampak di orang punya apa itu gambar menggunakan drone itu dan memang lagi menyeramkan lah tempat itu sekarang sudah tumbuh meliar sudah rumput-rumput kan tidak dipedulikan tapi tidak pasti mungkin faktor itu atau apa cuma dia uh, pihak universiti telah membuat satu lagi tempat kediaman yang baru yang lagi cantik dan siswa-siswi telah berpindah ke sana lah dan tempat yang kami tinggal dulu itu blok ABCD itu bersebandingan dengan library itu sudah di sudah ditinggalkan um, begitu saja mungkin sudah dirobohkan lah kemungkinan okay, uh, sekarang ini tapi itulah kenangan dia guys um, di sanalah kami hidup selama beberapa tahun okay, di sana kami ber okay, ber ber ya menuntut ilmu okay, um, dengan bersosial dengan kawan-kawan nah, dan sampai habis sampai saya habis menamatkan um, pengajian di sana dan kenangan ini guys pasti akan ter, terpahat dalam hati saya dan kalau ada adik-adik yang berjaya untuk masuk ke IPT itu nanti kemungkinan cerita itu akan masih uh, terbawa-bawa dari mulut ke mulut dari sini sini ya Sebab so, ini pun saya dapat dari sini juga ini dan turun menurun sampai sekarang kalau saya type itu nama M itu pun dengan nama University itu pun masih ada lagi dalam blog-blog, malah mungkin dalam YouTube pun masih ada. Oke, okay? jadi guys demikianlah um, perkongsian saya untuk kali ini. Um, seperti biasa, sentiasa bersyukur dengan apa yang kita ada dan sentiasa berusaha untuk memajukan diri sendiri, keluarga dan masyarakat dan dunia guys. Dan ingat guys, hidup kita ini macam itu roda sentiasa berpusing-pusing-pusing-pusing-pusing. Ada kalanya kita di atas, ada kalanya kita di bawah. Masa kita di atas, guys, pandanglah orang di bawah. Masa kita senang, ingatlah Tuhan. Bukan masa susah saja mau ingat Tuhan. Masa kita di atas, pandang orang di bawah. mungkin satu hari nanti kita akan berada di bawah dan masa itu kita akan perlukan pertolongan orang lain, guys. Terima kasih karena telah bersama-sama saya. Bye bye, peace! Jumpa lagi dalam video yang akan datang. Ciao!